guys. Pacarin nih mbak, boh nanti mulai pacar ya, duit pacar. Salam. Sehat dong, alhamdulillah. Kan gak pada kerja ya, lagi gabut ya. Kayaknya udah ada yang baru ya mbak, nggak tahu tuh, nggak lihat juga. Halo Una cantik, udah lama tahu, kan udah alumni. Dimas, kamu tuh ya, join aku live. Gak kesini kamu Dimas, nggak ke kantor? Cium polisi wes pekat, wes lah, aku suwi-suwi. Lihat di story-nya mbak, aku nggak lihat, aku masalahnya nggak lihat, nggak tahu tuh yang baru. Alhamdulillah kok ada yang baru, berarti sudah menemukan yang baik gitu. Gak ada yang mbak aku ngomong penting, kena lah nih kena ya Allah. Sini aja, di sini aja. Aku tuh malas kalau nge-scroll DM. Mau ngomong apa? Sini aja. Aku punya cerita tapi kalian mau denger, mau nyimak gak sih? Ceritanya tuh lucu, tapi menurut aku lucu, tapi kan aku emang lagi, kan aku emang suka ini kan, suka receh gitu. Enggak tahu menurut aku lucu, menurut kalian belum tentu menurut kalian belum tentu lucu gitu loh. Nah, jadi ya kan nanti aku kantor samain bilang kamu kok kesini terus. Oh iya Dimas, iya emang kamu kesini terus, nggak pernah bawa apa-apa lagi. Selalu minta jajanku. Ayunnya ini kok dibuang, nggak ada yang merasa dibuang. Siapa yang dibuang dan siapa yang ngebuang? Jadi gini ceritanya ya, kan emang di Jember tuh lagi musim hujan, tapi emang beberapa hari ini nggak hujan sih. Sorry kalau aku ngomongnya kecepatan, tapi ini lucu banget. Terus habis itu aku kan naik motor tuh kerja kan, emang kadang yang cepat aja lah gitu. Abis itu kan lagi hujan, tapi aku tuh orang yang paling males pakai jas hujan, males banget gitu loh. Maksudnya kayak wasting time banget, harus berhenti pakai jas hujan kan. Nah terus tapi gerimis, nggak yang kayak hujan lebat gitu, nggak hujan yang gede-gede gitu. Nah terus abis itu aku nyalip lah, ada ibu-ibu di depan, dia tuh pakai mantel, dia tuh pakai jas hujan tahu. Iya, namanya kita nyalip kan pasti gasnya agak dikencengin dong, iya kan, ya, gasnya agak dikencengin. Tapi aku yang kayak yang slow aja, maksudnya nggak yang ngebut terus, karena aku tahu jalannya tuh becek, pasti nanti dia kecipratan gitu loh. Nah aku mungkin udah nyipratin dia pas waktu aku nyalip gitu kan. Terus ibunya tuh kayak marah-marah nyamperin aku tahu, bilang, mbak gak tahu ya, ini kan hujan, saya basah semua. Terus aku tuh refleks bilang, lah kan ibu pakai mantel, saya kan gak pakai mantel, kan saya yang kehujanan, saya yang basah. Masa gitu tahu. Aku refleks ngomong kayak gitu, padahal maksud aku tuh, maksudnya ya udah tinggal minta maaf aja kan, tapi ya kan dia pakai jas hujan gitu. Terus aku langsung kayak ketawa, ngapain tadi aku ngomong kayak gitu ya. Emang bener dia pakai mantel? Kalau iya kan, maksudnya nggak mungkin basah juga. Yang basah kan aku. Oh, udah gitu aja. Ceritanya gitu aja. Tidak ada yang lucu, tapi menurutku lucu. Gitu, begitu.
kayaknya gak ada yang kerja gitu sih. Gabut ya kalian join liveku. Mantannya udah punya pacar baru tahu. Iya kan? I don't even know and I don't even care. Gak tahu aku. Alhamdulillah sudah punya pacar baru. But I wanna be telling you something that yeah I think kayak gak ada bunga yang mekar dalam satu malam gak sih? Ya gak sih? Ya kan? Tapi ya udahlah aku gak kepo juga siapa. Pasti cantik. Karena aku tahu selera dia tuh kayak gitu. Kenapa sih kak putus kak? Cerita dong. Ih, soalnya kamu pakai fake akun jadi aku males. Coba deh nanyanya langsung pakai first akun gitu loh. But intinya putusnya kenapa ya? Bisa disimpulkan sendiri siapa yang sudah punya ganti gitu loh. Aku tidak mau menjelek-jelekan siapapun karena dia juga pernah ada di hidup aku pun sebaliknya. Penting kok gak pernah bikin fit lagi. Enggak. Terus ini kosong yang sekarang? Enggak kosong. Abis makan, aku lagi makan di laktasi. Soalnya kan lagi istirahat. Jadi jam pelayanan abis ini aku jam 2 masuk lagi. Cowok emang begitu. Iya kali ya. Gak tahu deh. Kok bisa cepet gitu ya? I don't even know. Oh, Mbak E ditinggal. enggak ada yang merasa ditinggal. Udah bahas yang lain ngapain sih? Aku juga enggak peduli juga dia mau punya cewek baru atau enggak peduli. Jangan-jangan udah ada sebelum putus. Enggak tahu ya. Udah jangan mereka-mereka. Enggak tahu. Biar kalian semua yang menilai. Kalian gak ada yang kenal deh, itu kan jauh. Aku di Jatim, dia di Jabar. Kak Sela di UNES angkatan berapa? Aku angkatan 2018. Jadi sekarang udah lulus. Mending nyari yang baik-baik aja Mbak, nyari yang lulus-lulus aja. Gak nyari sih, nyari yang cocok. Udah itu aja sih. Masalah baik tuh bisa baik-baik bersama tahu. Ini sama aku aja. Cantik sofanya. Iya, cantik banget sofanya. Anak TikTok juga kayaknya cahaya Mbak. Gak tahu. I don't even know. Gak tahu juga aku, beneran deh. Teman-teman aku pada kayak ini, cuman aku gak tahu aja. Ya enggak mikirin juga. Tapi ya begitulah. Alhamdulillah ditunjukkan. Alhamdulillah. Yang terus selalu di skip karena dipandang sebelah mata. Iya kah? Cerita apa lagi? Mau cowok kerdus dia. Ini siapa sih? Edwin Batara. Siapa? Kamu kenal dia kah? Kamu sampai tahu sih? Aku aja gak tahu. Atau blok-blokan? Enggak. Aku tuh gak mau denial ya. Maksudnya ngapain blok-blokan? Yang banyak tuh kasusnya malam-malam aku yang ngeblok aku dan yang ngeblok tuh pacar barunya gitu. Aku nggak pernah blok. Coba cek aja, aku masih follow-followan kok sama dia. Tapi udah nggak pernah cek aja. Emang aku membatasi untuk melihat. Aku close access aja tanpa nggak unfollow dia gitu. Gak butuh tahu abis ini jam 2. Masuk lagi istirahatnya. Suratnya habis. Yang jelas kalau memang sudah ada, semoga itu yang terbaik menurut dia, yang cocok gitu, biar gak ganti-ganti lagi.
Semoga husnul khotimah. Siapa yang meninggal tidak ada yang meninggal buat kamu ya. Tapi kalian tuh kalau misal komen-komen kayak gitu tuh malah bikin aku ngakak tahu, kayak yang bukannya kayak kesinggung, mesti kayak ngakak aja kan aku orangnya receh. Di UNED jurusan apa kak dulu? Manajemen. Jadi aku putusnya tuh ya maksudnya aku udah official putusnya tuh Desember tanggal 24 atau 23 ya, pokoknya hamin berapa hari aku enif gitu. Terus sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 official dia punya cewek katanya, kata teman-teman aku, cuman aku nggak tahu. Yoyo Tio Kalina. Udah saya kemana kayak untuk yo salah sopo jajal kabeh wong wedok. Salahmu dhewe. Cintaku, Kalina yo jalan keluar kalau ke Jember. Masa ketemu cuman sekali doang. Sabar mbak, jangan wong lanang ngono kabe, aku aja gak seneng wong lanang kok. Ya jelas, kok gak seneng wong lanang gay gak sih. Istirahat yang paling enak tuh di lokasi. Jadi gak ketemu sama orang-orang yang suka nyinyir. Kok aslinya kamu sopan ya, beda sama di video TikTok. Makanya lihat orang tuh jangan pernah dari sosial media itu. It's different between real life and social media, itu beda. Tuh, jangan luar kota aja, Jember gitu aja. Jangan luar kota aja, Jember. Yuk, Labuan Bajo, yuk. Aku kok pengen kesana. Kak, Labuan Bajo, yuk, Kak. Ayo, Kak. Tanggal 23 itu libur atau enggak sih? Enggak tahu. Libur atau enggak sih tanggal 23 Senin tuh, itu kalau di PAN RB udah fix sih liburnya, cuman di kalender aku hitam bukan merah. Ke Bali, enggak mau ke Bali. Ya enggak apa-apa sih, cuman enggak ah ngapain. Mbak, ke Labuan Bajo mbak. Ini Ajis apaan sih? Kenal ya kalian, saling kenal ya? Ke Bali buang kenangan. Lo malah keinget semua gak sih mbak? Ayo mbak ke Labuan Bajo. Murah tahu tiketnya cuma satu-satu. Satu-satu kalau gak salah kemarin aku cek. Sekarang kerja di mana kak? Alhamdulillah aku kerja di sini kerja di sini. Infrastruktur yang nggak ada suaranya, nggak tahu tuh, aku nggak bisa tahu main kayak gitu. Nah terus abis itu ceritanya udah sampai itu aja, selesai. Di sini yang join live ku
Nanti sebelah skincare Mbak Jess, aku lagi pakai RH, nyoba sih, nggak tahu udah cocok atau enggak. Boleh sepisang sekarang. Udah bingung mau ngomong apa, padahal sama yang kemarin udah. Ya udahlah, udah dong, udah suka sama warna lipstiknya. Makasih. Bukan, tapi menurut aku semua mantan-mantan aku kenalin ke orang tua aku kan, pasti kalau jemput kan ke rumah, nggak pernah ke depan gang. Kalau di rumah, kalau orang tua nggak nanya, nggak kenalan, pasti nggak boleh anaknya dibawa pergi gitu loh. Ya nggak sih, nggak make sense nggak. Begitu. Dan menurut aku yang nggak ada, kalau misal nggak jadi putus karena hanya karena udah kenal orang tua keluarga, menurut aku enggak sih, bukan itu alasannya. Terus putus aja gitu, atau juga dia yang ninggalin. Kebablas kan jadinya, ah oversharing deh, ayalah. Oversharing deh. Coba deh, let it flow. Wow, ini pakai first akun, jangan pakai second akun. Aku jawab deh semuanya beneran deh. Jangan pakai second akun ah. Masa ngetik berani tapi sembunyi muka, mukanya di belakang. Let it flow aja. Enggak mau cerita juga, ngapain. Udahlah, enggak usah cerita-cerita. Udah enggak bahas liane, woi. Nah, bener. Bahas yang lain aja ya. Bahas yang lain aja. Banyak kepo ya, Kak. Aku tuh suka oversharing tau, jadi jangan dipancing. Cuman ya kalau misalnya yang mancing cuman pakai fake account, brandnya pakai fake account, enggak, ini enggak ketar-ketir sama sekali sih. Mau ngomong apa, mau ngetik apa juga biasa aja. Ibrahim masih mau kerja kok malah ikut live ku. Toeng toeng toeng. Kan aku lagi istirahat, makanya aku live. Mak, kenapa nggak boleh?
Anak bedanya sebelum aerobik sama sudah saya adalah jadi kayak lebih gak gampang capek aja, itu aja. Kalau buat body shape itu ya nge-gym. Kalau senam mah cuman buat bugar aja, nggak ada yang gimana-gimana. Hele, boyo, iki yo masih nggak mungkin masuk live ku kami golek mangsa kan, guys yang mau sama dia guys langsung aja DM. Lagi ada jerawat tuh sakit banget di sini. Kalau di ini udah mati sih. Dah ya guys, udah selesai ya. Bye bye.